Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semuanya. Saat ini atau subuh hari ini, saya berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Jalan Petran, depan Hotel Perempuan Hotel ya, Perempuan Hotel. Saya akan coba melakukan pemantauan petugas kebersihan di kabupaten ini. Apakah mereka memulai pekerjaannya di pagi hari atau subuh dini hari ya? Ikuti terus saya di dalam pemantauan petugas-petugas kebersihan yang bekerja di setiap kabupaten kota di Indonesia. Ini petugas kebersihan Kabupaten Gresik sudah mulai aktivitas jam 3 menjelang subuh ya, jam 3 menjelang subuh. Inilah pahlawan-pahlawan kebersihan yang perlu mendapat perhatian dari kita semuanya. Posisi saya saat ini berada di Jalan Petran, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Insya Allah ke depan petugas-petugas kebersihan seperti ini menjadi target dari primer koperasi pengelola sampah Kabupaten Gresik, sekaligus mereka dijadikan anggota bank sampah ya. Mereka ini wajib-wajibkan masuk menjadi anggota bank sampah di wilayah kerja atau di kediamannya, agar mereka bisa mendapat insentif atau tambahan penghasilan. Karena bila mana mereka ini dimasukkan menjadi anggota bank sampah atau anggota primer koperasi pengelola sampah, maka mereka dengan apa akan termotivasi untuk memilah untuk mengumpulkan sampah-sampah atau scrap baik plastik maupun kertas untuk dikumpulkan, agar supaya mereka bisa mendapat fasilitas daripada lembaga yang diikutinya, yaitu bank sampah atau primer koperasi pengelola sampah. Dalam pemantauan petugas kebersihan yang bekerja di subuh dini hari ini di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, saya juga akan coba ya, akan menampilkan, akan mengamati pot-pot bunga atau kondisi pot bunga yang ada di Jalan Petran ini ya, di Kabupaten Gresik maksudnya. Apakah mereka menggunakan kompos atau hanya menggunakan tanah saja? Ikuti terus penelusuran saya tentang
petugas kebersihan dan properti-properti yang ada di median jalan atau di sepanjang jalan Tetran Kabupaten Gresik. Kita akan mengamati dari dekat bagaimana konstruksi daripada pot bunga ini ya. Konstruksinya juga sangat indah ya, sangat indah. Ini nampak dari depan ya, dari depan. Ini terbuat dari besi. Ini pakai ram kawat ya. Pakai ram kawat. Ini sangat indah ya. Ini bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Jarak antara pot yang satu dengan pot yang lainnya tidak merata ya. Jadi ada yang dipasang antara sekitar 50 meter ya. Nah ini sekitar 10 meter. Jadi mereka membuatnya tanpa ini ya, tanpa perencanaan dari awal, tapi mengikuti alur daripada pohon-pohon yang telah ada sebelumnya. Ini kelihatan sangat artistik ya. Kelihatan sangat artistik. Namun pot ini sebenarnya harus diisi dengan mix ya, dengan mix kompos bersama dengan tanah. Jadi harusnya di mix agar tidak keras, agar tidak keras. Di mix 80% kompos, 20% tanah. Jadi harusnya demikian agar tidak perlu setiap saat disiram. Dan juga pohonnya tidak akan kurus kalau menggunakan kompos. Nah, semoga petugas kebersihan atau pemerintah yang sempat menonton video ini bisa menjadi petunjuk selanjutnya agar pot-pot ini bisa dimix dengan kompos, bisa dimix dengan kompos, maksudnya agar tidak kurus ya. Ini tanahnya agak keras, ini tanahnya sangat keras ya, karena hampir semuanya tanah gitu ya. Jadi harusnya dimix dengan kompos supaya tidak keras demikian ini, dan juga bisa menyuburkan tanaman. Nya sangat keras. Jadi sebaiknya semua pot-pot yang ada di sepanjang jalan Veteran Kabupaten Gresik ini sebaiknya dibongkar dulu, dimix dengan kompos. Saya ulangi kembali, 80% kompos, 20% tanah. Agar tidak perlu setiap saat disiram dan juga akan menyuburkan tanaman. Itulah perlunya sampah-sampah organik di rumah tangga dijadikan kompos, jangan dibawa ke TPA. Jadi dijadikan kompos untuk dipergunakan baik kepada tanaman-tanaman di pot maupun di ladang-ladang atau tanah pertanian kita. Itu harapannya ya.
Kalau kita amati yang di depan saya ini, tanamannya berbeda dengan yang di sebelahnya ya. Jadi tanahnya juga keras ya, keras tanpa kompos. Oh, ini sebagian ada kompos ini. Nah, sepertinya bukan kompos tapi sisa daripada sekam ya. Dia menggunakan sekam. Maksudnya dia menggunakan sekam. Ini menggunakan sekam ya, agak sedikit tidak terlalu keras. Nah, ini tanah ya, tanpa sekam. Salah satu kegunaan atau pentingnya sampah organik dikelola di masing-masing rumah tangga agar bisa dipergunakan untuk menyuburkan atau mengembalikan unsur hara tanah ya yang telah hilang. Jadi bukan lagi sampah-sampah itu dibawa ke TPA. Semoga pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia bisa memperhatikan atau merubah paradigma kelola sampah di daerahnya masing-masing. Berhentilah kita dengan cara paradigma lama dengan mengandalkan atau membawa sampah ke TPA. Jadi bukanlah dengan demikian ya. Harus merubah cara-cara kita. Jadi harus dirubah cara-cara kita selama ini yang tidak kondusif ya, tidak sesuai dengan aturan yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Inilah akibat-akibat semuanya ya. Kalau sampah itu dikelola dengan baik, maka banyak efek-efek positif atau dampak-dampak positif yang akan timbul karena pengelolaan sampah itu sendiri. Di dalam pemantauan petugas kebersihan di Kabupaten Gresik, saya juga mencoba mengamati properti-properti atau pot bunga yang ada di median jalan di sepanjang jalan Veteran ini ya. Ini juga sangat cantik, variasi daripada pot bunga yang ada di depan saya ini. Kita melangkah, sampah melimpah, jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Jadi masalah, jadi
demikian saya sampaikan dari Kabupaten Gresik pada tanggal 15 November 2021. Green Indonesia Foundation, Jakarta.